Viral sebuah akun Facebook yang mengajak untuk menuhankan matahari dan meresahkan warga beredar di Kabupaten Probolinggo. Dalam akun Facebook yang diketahui bernama Misnadi Abdullah tersebut, kini dalam pengkajian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten setempat. Akun Facebook milik Misnadi Abdullah yang menghebohkan warga Kabupaten Probolinggo. Ajakan seakan mengajak menuhankan dan mengagungkan matahari tersebut menjadi viral dan menghebohkan masyarakat sejak sepekan terakhir. Dalam postingannya, pemilik Facebook yang beralamatkan di Desa Krobungan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo ini, intinya semua kehidupan di bumi adalah bersumber kepada matahari. Dan untuk menjadi sehat dan panjang umur, dianjurkan untuk membaca solawat 15 kali setiap pagi dengan syarat menghadap matahari. Bahkan dirinya mengajak kedua anaknya untuk mengikuti ajarannya dan bila tidak menuruti ajakan orang tuanya akan diancam. Mengetahui beredar luas postingan ajakan penyimpangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Probolinggo akan mengkaji dan mendalami postingan tersebut. Dan bila dalam postingannya dalam Facebook dinilai bersalah dan menyimpang, MUI akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dihimbau masyarakat Probolinggo tidak resah dan terprovokasi terkait viralnya akun Facebook tersebut. Harapannya tidak ada yang aneh-aneh lah kayak seperti itu, yang sudah tersebar di Facebook. Itu kan yang memicu polemik, memicu mengganggu suasana kondusif, apalagi kan Probolinggo Kabupaten. MUI dalam hal ini pengurus harian sudah mengadakan rapat pertemuan untuk mengkaji dan tentu nanti akan menyampaikan kepada komisi fatwa untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam apakah di situ ada penyimpangan-penyimpangan yang ini memerlukan waktu untuk menelusuri.